Di sisi lain menyusul dimulainya proyek revitalisasi alun-alun Jember, ratusan pedagang kaki lima di kawasan sekitar mulai direlokasi. Sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja pun disiagakan untuk mengawal proses pemindahan lapak milik para pelaku usaha. Sejumlah gerobak dan lapak pedagang kaki lima tampak memadati Jalan Kartini dan sisi barat Jalan Sudarman di kawasan alun-alun Jember, Rabu petang. Hal itu menyusul dimulainya proyek revitalisasi atau perombakan besar-besaran ruang publik terbesar di bumi pada lunga tersebut. Dengan dikoordinir oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tak kurang dari 200 pelaku usaha yang sebelumnya berdagang di kawasan alun-alun telah dipindahkan mulai 3 Juni 2024 kemarin demi kelancaran proyek revitalisasi yang ditargetkan tuntas dalam 5 bulan itu. Saat dikonfirmasi, Leon Lazuardi, Sekretaris Satpol PP Pemkab Jember mengatakan, relokasi PKL bersifat sementara dan tidak menutup kemungkinan bakal ada perubahan titik pemindahan menyesuaikan dengan progres revitalisasi. Para pedagang kaki lima pun dipersilakan untuk membuka lapak dagangannya di titik-titik yang telah ditentukan mulai pukul 15 sore sampai dengan 1 dini hari dengan catatan tetap menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan gerobak di tempat. Untuk waktu tentunya masih menunggu sampai dengan revitalisasi itu selesai dan aktivitas mereka sebetulnya sudah kita sampaikan mereka diperbolehkan berdagang mulai pukul 15.00 sampai dengan 01 dini hari dengan catatan mereka wajib memperhatikan kebersihan dan tidak meninggalkan gerobaknya di tepi jalan umum wajib dibawa kembali pulang. Sejumlah petugas Satpol PP pun disiagakan setiap harinya untuk menjaga kondusivitas kawasan relokasi PKL selama proses revitalisasi alun-alun Jember berlangsung. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KJTV.